Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Amir Purwadadi Channel. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian perkembangan rambut saya pakai minoxidil 1,6 tahun. Ya. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan lonceng merahnya biar kamu dapat notifikasi pemberitahuan bila saya upload video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen videonya. Nah, jadi dalam setiap bulan saya akan upload video perkembangan rambut saya. Kemudian di sela-selanya setiap minggu saya akan ada video-video yang lain, tips-tips penting seputar kebutuhan, juga akan ada review profesor-profesor ganteng anggota subscriber saya yang juga sedang dalam masa perjalanan treatment kebutuhan, hasilnya gimana. Jadi di channel ini selain saya ada teman-teman yang lain yang akan mengupdate perkembangan rambut-rambut mereka, bagaimana kisah perjalanan mereka. Nah, di video sebelumnya sudah ada dua video profesor ganteng, silahkan cari aja videonya. Gampangnya cari aja di playlist Profesor Ganteng. Ya. Nah, seperti biasanya yang baru gabung di channel saya, ini saya kasih foto-fotonya dulu, seberapa parah butak saya. Nah, sekarang hasilnya seperti ini ya. Jadi ini perlu saya flashback lagi ya. Jadi saya itu dulu pakai, kalau total sekarang kan 1,6 tahun ya, jadi 1 tahun lebih 6 bulan sekitarnya, itu kurang lebih pakai minoxidil. Tapi yang saya amunisi utama, mobil lewat ya, amunisi utama minox, vinas dan ketomet itu saya full cuma 7 bulan, sekitar 7 bulan ya full. Yang lain tuh karena awal-awalnya cuma minox biotin, nggak ada hasil karena saya belum tahu vinas fungsinya. Kemudian setelah 7 bulan itu, sekitar pemakaian 1 tahun ke atas, itu saya pernah kombinasi dengan saw palmetto, pernah full pakai saw palmetto. Nah, saya 1-2 bulan terakhir ini juga sudah mulai lagi merutinkan konsumsi lagi vinas. Itu pun hampir 1 minggu ini saya belum minum vinas lagi ya. Nah, kemudian saya sampai 3 bulan ini menambahi sampo Revita. Harapannya bisa menunjang pertumbuhan ini. Cuma juga belum ada kelihatan hasil ya. Gitu. Apakah dari butak licin pakai treatment minox vinas dan ketomet mentok segini tebalnya? Saya kurang tahu apakah panjangnya ini. Kalau panjang sih bisa panjang ya ini, cuma juga prosesnya lama, dengan yang rambut normal ini masih kalah cepat.
gitu ya. Ini. Tapi kalau masih ada sisa-sisa rambutnya, mungkin botak seperti ini, kemudian kamu pakai Minox, jadi contohnya sudah banyak ya anggota subscriber saya di grup WA itu. 3 bulan sampai 6 bulan itu perubahannya luar biasa, bisa tebel. Yang awalnya begini. Nah, di saya yang awalnya botak licin, sejak 1 tahun kan sudah begini ya. Sampai sekarang perkembangannya kurang begitu anu. Ya mungkin karena saya karena berhenti pakai Vinas itu juga ya. Nah, niat saya akan rutin lagi pakai Vinas, Minox, Ketomet, dan kalau nanti sampai revitanya habis, saya nggak tahu beli lagi atau enggak. Gitu ya. Gini. Kalau saya sih pakai Minox-nya itu biasa aja. Jadi sudah seperti cuci muka, gosok gigi, sabun. Jadi kebutuhannya seperti sudah seperti itu. Jadi biasa aja. Gitu ya. Nah, pelajaran dari saya ini yang licin nanti progresnya lama, jadi siap-siap aja. Tapi kalau kamu dari awal sudah pakai Minox, Vinas, insya Allah juga mungkin kalau konsisten juga ada hasil. Nah, saya di sini begini aja kan ini. Nah, ini kalau foto bersama seperti ini kan sudah bagus ya, tidak menyilaukan, tidak saingan sama matahari. Juga ini kalau selfie seperti ini, cari angle yang bagus, kan nggak kelihatan botaknya ya. Gini aja, saya udah di saya kalau saya sekarang umurnya 35, mungkin termasuk kategori tua atau enggak ya. Itu saya udah kembali PD-nya. Video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.